Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Deal RS Channel. Nah guys, terima kasih untuk Anda telah bergabung kembali di channel kami. Saat ini kita berada di counter Levi's ya, dan kita akan cari tahu produk mana yang paling laku selama season Ramadan 2023, saudara. Nah, penasaran? Ini Levi's ini terkenal dengan produk-produk yang diunggulkan adalah jeans atau denim dengan kualitas yang sangat bagus, saudara ya. Namun seiring juga dengan harga yang cukup mahal, saudara ya, sangat mahal untuk di Levi's. Untuk di ukuran brand ya, dirata-ratakan brandnya adalah untuk saat ini Levi's adalah brand yang memiliki produk dengan kualitas terbaik serta harga terbaik juga, saudara. Nah, penasaran produk mana, kategori mana yang paling laris selama season Ramadan? Oke, terima kasih. Silakan kita langsung tanya-tanya sebagian, saudara ya. Halo, dengan siapa nih? Rahma. Mbak Rahma. Oke, Rahma. Ini saya penasaran dengan dari Levi's sendiri. Ini kan produknya mahal-mahal ya. Kemudian di konten kita yang sebelumnya itu Levi's salah satu konten yang paling banyak viewersnya. Oke, nah saat ini saya penasaran dengan produk yang paling laris selama season Ramadan tahun ini 2023. Ya silakan, yang mana barangnya? Oke, untuk kaosnya, kategori kaos yang ini ya. Ini berapa harganya? Coba bisa di spill harganya dong? 3.900. Boleh. Nah, ini yang paling laris ya. Dia kenapa bisa paling laris yang ini? Yang ini karena sudah warnanya netral, terus itu kan customer biasanya itu cari yang gambarnya sedikit. Oke, motif sedikit dan netral ya. Ini jadi ini favorit dari customer untuk segi untuk dari kaosnya ya. Ini harganya tadi berapa tadi? 399.900. Harga 399.900. Diskon enggak? Itu harga normal. Harga normal. Oke. Okay. Untuk dari kategori polo, yang mana yang paling laris? Polonya putih. Rata-rata warna putih ya. Memang sukanya kayaknya warna putih ya untuk ini ya, karena dia kelihatan bersih dan mewah gitu ya. Kalau dipakai bercahaya. Kalau dipakai bercahaya. Meskipun enggak kelihatan emblemnya ya. Oke. Okay. Ini harganya berapaan? 399. Harganya 399. Ini kalau dipakai dingin, karena dia ada teknologinya. Oh, kalau dipakai dingin, karena dia sudah punya teknologi apa? AC? Iya, Coolmax. Oh, Coolmax, ya. Jadi pori-porinya membuka ya, sendiri ya gitu ya? Sirkulasinya. Oke. Okay. Wow. Nah, ini untuk produk yang best seller untuk kategori atasan polo ya. Polo t-shirt. Oke, untuk dari denim nih, ini yang paling penasaran nih, karena harganya cukup mahal. Yang mana sih yang paling mahal untuk, yang paling laris untuk denim selama season Ramadan? Oke, tentunya yang dipasang paling depan ya. Ini otomatis barang-barang yang sangat best seller. Nah, untuk salah satunya adalah yang ini, saudara ya. Ini best seller ini, saudara. Oke. Ini model slim ya. Ini best seller, harganya berapa nih? Ini 999.900. 999.900, kurang 100 rupiah ya, jadi 1 juta. Dan ini sangat best seller, saudara. Ini sudah berapa yang laku ini? Ini sudah berapa ya? Sudah banyak yang laku. Sudah banyak yang laku ya? Satu kali datang ini berapa nih? Size yang paling laku nih, size-nya? Size 30. Size 30 yang paling banyak ya? Oke. Okay. Wow, jadi pecinta Levi's, brand Levi's, ternyata pinggangnya adalah yang ukurannya 30, seukuran dong dengan saya ya. Berarti kira-kira orangnya itu mungkin seperti saya yang datang ke Levi's. Dan ini yang paling best seller. Kalau yang ini gimana nih? Kalau yang ini banyak juga yang suka, cuma dia modelnya ada kecil di bawah. Oh, banyak apa istilahnya itu? Iya, kayak mau skinny tapi modelnya dia namanya slim taper. Slim? Slim taper. Slim taper. Oke. Okay. Ini harganya berapa dia? Iya, ini 1.100. 1.100 lebih mahal. Ini kurang 100 rupiah jadi 1 juta. Ini mereknya apa nih? Kodenya apa nih? 511. 511. Nah, kita mau lihat yang mana lagi nih yang paling best seller lagi untuk kategori 501 nih. Ini yang paling best seller nih selama Ramadan, sudah ini yang paling best seller. Ini 501. Nah, ciri khas dari 501 ada di sini, saudara. Ini dia, kancing. Ya, kancing ya, jadi bukan resleting. Oke, okay? Itu ciri khasnya, dan dia ada khusus kodenya 501 ya, kayak gini ya.
Oke, ini paling mahal. Berapaan harganya nih? Rp1.449.000 ya. Ini Rp1.500.000, saudara. Ini best seller selama Ramadan ya. Untuk kategori kemeja yang mana nih? Kemeja. Oke, terima kasih. Kemejanya itu yang warna ini. Warna hitam. Hitam sama putih. Sama ya? Iya. Jadi dia cuma nyisain emblem saja ya. Ada emblem, oke? Okay? Ada emblem dan tidak terlalu bercorak atau tidak bermotif. Polos ya. Iya. Itu yang paling digemari sama customer dari Levi's itu sendiri. Oke. Okay. Untuk yang dipajang sebelah sini, nah kotak-kotak ini, yang mana yang paling bestseller nih? Ini laku enggak yang kotak-kotak ini? Ini yang depan. Ini laku ini? Iya. Oh. Kenapa bisa customer milih yang ini? Pasti ada alasannya dong. Karena kalau dibandingkan dengan yang di belakang, biasanya itu kalau laki-laki lebih suka yang warna-warna kayak gini, kayak coklat-coklat putih. Kalau ini kan katanya kayak warna-warna cerah. Kalau ini saya sendiri nggak suka ini. Yang jelasnya ini bagus ya, perpaduannya sudah cukup bagus dan tidak terlalu mencolok. Sementara yang di belakang itu sangat mencolok sekali ya. Hampir semua kuning ya, gitu ya. Sementara ini ada perpaduan putihnya, kemudian ada juga coklat, biru. Ya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, selain itu apa lagi yang best seller selama Ramadan? Yang temper. Yang mana nih? Oh ini juga ya? Ini depan juga ya? Oke. Ini yang laku. Kalau dibandingkan dengan yang ini, posisi keberapa nih? Ini. Ah. Dengan yang itu? Yang itu. Lebih sebenarnya lebih laku yang ini. Lebih laku yang ini. Kok tadi bilangnya bestseller yang itu ya? Itu untuk model slim. Oh, untuk model slim. Oke, ini untuk model? Ini regular. Reguler. Nah, yang paling laku yang ini. Berarti ini ukuran yang paling laku apa? Sama 30. 30 juga? Iya. 30, 32. Emang customer-nya Levi's enggak ada yang bapak-bapak begitu ya? Enggak, tapi enggak. Enggak terlalu banyak? Iya. Kebanyakan yang kebanyakan agak sispek-sispek ya? Karena ukurannya 30, ukuran 30 itu seukuran dengan saya. Ya, berarti untuk ukuran customer dari Levi's sendiri, itu tidak gemuk ya? Tidak besar ya? Ada cuma beberapa. Cuman beberapa ya? Berarti orang-orang yang betul-betul body-body slim dan lain-lain kan... Ini kelihatan ini ukuran 30 ya. Jadi saya pakai ukuran 30. Jadi sama dong dengan saya. Meskipun dia pakai reguler ya. Oh sorry. Untuk ukuran celana biasa, denim biasa. Apakah sama dengan ukuran yang contoh dari brand lain? Beda. Beda? Iya. Kenapa? Karena ini kan ukuran luar. Produknya internasional. Oh gitu. Jadi lebih besar. Iya lebih besar. Biasanya lebih dari satu angka. Lebih dari satu angka. Berarti kalau misalkan 31. Dia 32. Berarti di sini 32. Oh ya pantas berarti ya. Berarti agak memang agak besar ya, orang-orangnya agak besar memang yang datang ya, betul ya. Jadi bapak-bapak atau pengusaha-pengusaha dan lain-lain ya yang punya khususnya pecinta Levi's. Itulah customer dari Levi's. Jadi sekali lagi untuk ukuran dari Levi's ini adalah ukuran luar yang dipakai ya. Orang-orangnya yang pakai kayak gini. Tuh. Sama ini. Ini orang-orang yang sering pakai Levi's. Jadi ukurannya mereka yang dipakai ya. Jadi bukan ukuran lokal Indonesia. Oke, jadi ukurannya lebih besar satu angka ya. Angka. Dari yang lokal. Iya. Oke, untuk kemeja sendiri bagaimana nih? Kalau kemeja, itu tadi. Laku? Iya, yang polos. Tapi kebanyakan yang polos ya. Belinya yang polos. Ini, kalau yang kotak-kotak. Oke. Untuk Levi's sendiri punya produk muslim nggak? Koko? Nah, ternyata lampunya sudah dimatikan ya. Kita lanjutkan aja dulu. Nah, yang ini. Oke. Yang pendek. Siap. Oh, yang ini ya. Ini sorry, bisa kita buka enggak? Nah, ini produk Levi's untuk koko atau semi koko ya. Ini berapa harganya nih? Rp549.900. Rp549.550. Ya. Sama yang ini ya. Ini oh, yang ini ada nih. Ini kayak dia patung. Oh, nice. Ini ya. Modelnya kayak gini. Tuh, ini semi koko untuk Levi's. Dua warna ya, putih sama blue ya, biru. Nah, ini kan keren ya. Dia punya emblem ciri khas, emblem. Dan ini emblemnya kecil tapi ini sangat berharga ya. Harganya normal, guys, ya.
649.900 nih harganya. Lagi promo? Wow. Ada promo. Promonya apa nih? Dia belanja minimal 1.200.000 ada potongan harga sebesar 200.000. Belanja minimal 1.200.000 dapat potongan 500.000. Oh, sorry. Potongan 200.000 untuk produk apa nih? Semuanya untuk Levi's. Oh, minimal belanja 1.200.000 dapat potongan 200.000. Potongan langsung ya? Iya, kalau belanjanya 2 juta potongannya 300. Belanja 2 juta potongan 300 itu sisirnya kapan itu? Selama sampai 30 April. Sampai 30 April, guys ya. Jadi sekali lagi belanja Levi's 1.200.000 minimal dapat potongan langsung 200.000. Belanja minimal 2 juta dapat potongan 300.000. Belanja 3.500.000. Oke guys ya, diingat ya untuk promo dari Levi's hanya di Matahari Lipo Plaza Kendari. Oke, terima kasih, itulah tadi ya. Terima kasih Mbak Rahma ya atas informasinya. Next kita lanjut lagi untuk review ya. Karena sejauh ini adalah brand-brand yang kita review yang paling banyak viewersnya adalah Levi's. Oke, dan akan kita lanjutkan terus. Kita akan menggali lagi ya, potensi-potensi yang dimiliki dari brand Levi's ini. Penasaran? Silakan disimak selanjutnya. See you next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.